Oke, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania. Salam jumpa Jepret Nusantara. Kali ini kembali lagi dengan channel saya, Gugun Manua. Kali ini saya mendapatkan kiriman dari Tangerang, di mana sudah mengkonfirmasi ke saya bahwa mendapati lensa Nikon 50mm f1.8 IS dan Canon FD50 1.8. Di sini saya untuk membedah terlebih dahulu lensa Nikon 50mm f1.8 IS nya yang mengalami kendala jamuran. Oke, untuk teman-teman yang suka dengan tutorial-tutorial saya, ikuti terus tutorial-tutorial terbaru dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman untuk mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari tutorial-tutorial sebelumnya. Oke guys, sekarang kita eksekusi. A few moments later. Seperti biasa, saya akan membongkar terlebih dahulu bagian depan dengan beberapa elemen-elemen dan partikel-partikel dari lensa tersebut sampai ke dalam. Setelah itu saya mulai mengkliding satu persatu dari bagian dalam hingga bagian luar. Dan ini untuk mempermudah saya untuk mengetahui dan membersihkan jamur secara menyeluruh, teman-teman. Oke, sekarang sudah sampai ke paling dalam dari bagian tengah. Saya tinggal mengcleaning. Seperti biasa, saya menggunakan water cleaning, dan water cleaning ini saya ramu sendiri dan saya buat sendiri, jadi tidak ada di luaran, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki, nanti bisa hubungi saya di definisi. Nanti ada kontak saya di sana, teman-teman bisa langsung kontak ke saya. Jadi di sini untuk pembersihan atau untuk pengkliningan harus diperhatikan, teman-teman. Jadi dari setiap lembar lensa itu hingga merata benar-benar harus dicermati, terbebas dari jamur dan debu-debu dan kotoran-kotoran. Untuk cleaning yang seperti ini, dipegang seperti ini, teman-teman, kita harus lebih berhati-hati karena ini sangat riskan jatuh, dan kalau jatuh ini akan hancur, pecah. Jadi harus lebih ekstra hati-hati.
Oke, teman-teman, ini sudah sampai ke optik paling depan. Jadi tetap diperlakukan sama dalam waktu pengelilingan atau pembersihannya. Jadi tetap hati-hati. Jadi setelah ini saya tinggal memasang beberapa part atau komponen-komponen yang ada di bagian depan. Setelah itu baru kita lanjut ke bagian belakang. Oke, ini sudah sampai kaca paling depan dan sudah bersih. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Habis di cleaning, sekarang kita tutup dulu untuk mengamankan si optik depan ini. Baru kita lanjut untuk bagian belakang. Oke teman-teman, sekarang bagian belakang yang kita akan bedah. Dan kita akan membuka beberapa part dan beberapa elemen-elemen optik untuk pengkliningannya. Teman-teman bisa saksikan. Oke, sekarang kita mulai pengelilingan dari lensa yang paling dalam. Nanti per lembar ini semua akan dikelilingi sampai ke bagian paling belakang. Oke teman-teman, ini sudah pemasangan lensa yang paling akhir atau paling belakang. Setelah itu baru pemasangan beberapa part di bagian belakang dan selesai sudah.
Pip, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Oke, teman-teman, selesai sudah kita mengcleaning lensa 50mm 1.8 ini. Dan terima kasih yang sudah mengikuti tutorial saya dari awal hingga akhir. Sampai di sini, wassalam.